Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tobat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang tumbal pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak yang membalas dendam terhadap rentenir yang menjadikan ibunya sebagai tumbal pesugihan. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namaku Yadi. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Aku bekerja di sebuah finance pembiayaan kredit motor di kota Surabaya sebagai tenaga penagih. Gajiku pun sebagai tenaga penagih terbilang cukup buat seorang bujangan seperti diriku. Setiap 1 bulan sekali, aku menyempatkan diri pulang ke rumah untuk menengok ayah dan ibuku. Dan tidak lupa memberikan sebagian gajiku dan uang jajan kepada kedua adikku. Memang tidak seberapa besar, namun cukup membuat mereka senang. Awal bencana ini bermula ketika kedua adikku minta ingin dibelikan handphone kepadaku. Aku pun berjanji ketika gajian bulan depan aku akan membelikannya. Namun ternyata kedua adikku tidak sabar dan terus merengek kepada ibuku untuk dibelikan handphone. Alhasil ibuku pun pinjam uang kepada seorang rentenir untuk membelikan kedua adikku handphone baru. Ya, di kampungku ada seorang rentenir yang sangat kejam. Namun tidak ada satu warga di kampungku yang berani menentang rentenir tersebut. Walaupun rentenir tersebut menyita barang sebagai jaminan ketika ada orang yang tidak bisa membayar tepat pada waktunya. Belum lagi bunga yang terus berbunga dan denda pun bisa juga berbunga. Gila bukan? Ya, semua itu karena kebutuhan yang mendesak. Hal itu yang membutakan mata semua warga di kampung tempat tinggalku. Padahal di kampungku, waktu itu ada koperasi simpan pinjam. Namun entah kenapa, banyak warga yang lebih memilih pinjam ke rentenir tersebut. Awalnya aku tidak tahu kalau ibuku salah satu orang yang ikut berhutang di rentenir tersebut. Pada saat aku pulang ke rumah, kulihat wajah ibuku seperti memendam sesuatu. Namun ia tidak memberitahukannya kepadaku. Lalu aku sedikit terkejut. Sewaktu kulihat, kedua adikku sudah mempunyai handphone baru. Wah, HP baru, siapa yang belikan? Tanyaku kepada kedua adikku. Ibu kak yang belikan, jawab kedua adikku itu. Aku pun langsung pergi ke kamar ibu dan bertanya kepada beliau masalah handphone baru adikku itu. Ibuku mengiyakan pertanyaanku. Katanya, hasil dari uang setiap bulan yang kukasih, sedikit demi sedikit dikumpulkan untuk membelikan HP baru kedua adikku. Lantas aku pun percaya pada perkataan ibuku itu. Sebulan setelah itu, hal yang memilukan terjadi kepada keluargaku. Waktu itu setelah seharian bekerja di bawah sinar matahari, saat mau merebahkan tubuhku dengan mata yang sedikit mengantuk, kulihat adikku menelponku. Setelah kuangkat, hanya isak tangis yang kudengar. Dengan suara tersendat-sendat adikku berbicara. Kak, ibu kak, jawabnya sambil terisak. Ya, ada apa dengan ibu dek? Jawabku seolah tidak ingin terjadi apa-apa. Cepat pulang sekarang kak, jawab adikku. Tanpa membuang waktu, aku pun langsung beranjak, tak kupedulikan letih di tubuhku. Yang ada di dalam benakku, aku harus segera pulang. Aku ingin tahu apa yang terjadi kepada ibuku. Kupacu motorku dengan kecepatan tinggi, dan tak lupa doa terus kupanjatkan, agar aku sampai dengan selamat di rumah. Hanya perlu waktu 4 jam, akhirnya aku tiba di rumah. Di dalam rumah, kulihat ibuku mengerang kesakitan. Ayah dan adikku hanya bisa menangis. Aku pun langsung memeluk tubuh ibuku. Ibu, kenapa ibu? Tanyaku. Ibu pun menjawab, tidak apa-apa nak. Aku lihat wajah ibuku pucat pasi dan mulutnya meringis menahan sakit di dalam tubuhnya.
Aku pun terus membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga ibuku, dan sambil berharap ibuku cepat pulih kembali. Namun Allah berkehendak lain. Ibuku meninggal tepat pukul 3 dini hari. Tak bisa terbayangkan gimana meledaknya tangis seisi rumahku. Aku pun hanya termenung. Dan ada satu ganjalan, ibuku sakit apa? Karena selama ini ibuku baik-baik saja. Keesokan harinya, acara pemakaman ibuku pun dilaksanakan. Dengan perasaan belum ikhlas, aku mengantar kepergian ibuku. Aku harus mencari tahu ada apa dengan ibuku. Mungkin ini nuraniku sebagai anak, merasakan ada yang tidak wajar dengan kematian ibuku. Karena saat ajal menjemputnya, mata ibuku melotot. Dan raut wajahnya seolah ketakutan yang teramat sangat. Malam hari setelah acara tahlilan, aku menemui ayahku. Aku merasa ayahku pasti tahu sesuatu, dan ada yang dirahasiakan di belakangku. Akhirnya, ayahku menceritakan semuanya. Ayah dan ibuku mempunyai hutang kepada rentenir dengan nominal 5 juta rupiah untuk membelikan handphone baru kedua adikku itu. Dan aku menyesalkan kenapa kedua orang tuaku tidak cerita kepadaku. Semenjak tidak bisa membayar hutang kepada rentenir, ibuku menjadi gelisah yang teramat sangat. Keesokan harinya, aku belum kembali bekerja. Dan dengan sengaja, aku mengajukan cuti di tempat kerjaku. Karena penasaran dengan kematian ibuku yang tak wajar, aku pun pergi ke warung kopi yang tak jauh dari rumahku. Untuk sekedar mencari info tentang gimana sepak terjang rentenir tersebut. Jujur, dalam hatiku, aku negatif ke rentenir tersebut. Bahwa kematian ibuku ada hubungannya dengan dia. Di warung kopi tersebut, kulihat teman-temanku sedang pada berkumpul. Lalu langsung saja, aku ikut membaur bersama mereka. Dan menanyakan tentang sepak terjang rentenir itu. Salah seorang temanku menceritakan bahwa rentenir itu sangat kejam. Dan sudah ada 3 nyawa yang melayang karena ulahnya. Salah satunya ibuku. Katanya, semua yang meninggal pasti yang berhutang padanya. Dan rentenir itu melakukan pesugihan kuda. Jika matamu bisa menembus alam gaib, maka di depan rumah rentenir tersebut, kamu akan melihat pintu rumahnya dijaga oleh kuda berkepala manusia. Dan coba kamu lihat, di bawah ranjang ibumu, pasti ditemukan bulu seperti bulu kuda. Karena 2 orang yang meninggal sebelum ibumu, keluarganya menemukan ada bulu kuda di bawah ranjangnya dan bermimpi dikejar-kejar oleh kuda berkepala manusia. Setelah mendengar penjelasan temanku, aku pun pamit pulang dan mencoba mempercayai kata-katanya. Aku pun langsung masuk ke kamar ibuku. Tak kuperdulikan ada ayahku yang sedang sholat. Ku cari di kolong tempat tidur, tak kutemukan bekas bulu kuda terdapat di situ. Namun aku masih belum puas. Tiba-tiba pikiranku ingin membuka di bawah kasur tempat tidur ibuku. Ya Allah, aku temukan banyak sekali bulu-bulu halus seperti bulu kuda di sana. Setelah selesai sholat, ayahku pun bertanya dan mendekatiku. Ada apa? Aku ceritakan yang tadi disampaikan temanku kepada ayahku. Dan sepertinya, ayahku sudah tahu itu semua. Memang sempat, sebelum ibuku meninggal, ia bermimpi dikejar-kejar kuda berkepala manusia. Namun ayahku tidak mau menceritakannya, takut melahirkan dendam di dalam hatiku. Ternyata semua itu benar adanya. Aku dendam. Aku harus menuntut balas ke atas kematian ibuku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali aku berangkat ke kota B, sebuah kota yang berada di daerah Jawa Timur, di mana yang banyak orang bilang kota tersebut dibilang rajanya santet. Semua tergantung permintaan kita, dan segala resikonya kita yang menanggung. Dengan berbekal alamat yang kudapat dari seorang teman, akhirnya aku sampai ke pondok dukun sakti yang bernama Ki Kliwon. Aku pun menceritakan semua permasalahan yang terjadi di keluargaku kepada dukun itu. Tujuan awalku sebenarnya hanya ingin cari tahu apa benar
ibuku jadi tumbal pesugihan dari rentenir tersebut. Tetapi rupanya, Ki Kliwon cukup paham apa yang berkecamuk di dalam hatiku. Lalu dia meninggalkanku di sebuah ruangan yang dengan bau kemenyan teramat sangat menyesakkan dadaku. Dukun itu masuk ke tempat spiritualnya. Dan satu jam kemudian, dukun tersebut membawa sebuah keris. Dia mengatakan kepadaku, "Ibumu meninggal belum ada 40 hari." Dan memang benar, ibumu dijadikan tumbal pesugihan oleh rentenir tersebut. Nyawa ibumu sekarang ada di antara dua alam. Ibumu tidak tenang dan akan dijadikan budak di kerajaan jin kuda berkepala manusia. Jika kamu berani membongkar kuburan ibumu dan tanamlah keris ini menggunakan mulut di samping pocongannya, ibumu akan bangkit dan menunjukkan siapa yang telah menjadikannya tumbal pesugihan. Jika memang terbukti bahwa rentenir itu yang menjadikan ibumu sebagai tumbal pesugihan, maka keris ini akan menancap di jantungnya. Jika kamu sanggup, aku akan memberitahu mantra dan hari apes si rentenir tersebut. Dan di hari itu juga, kamu harus membongkar kuburan ibumu. Aku pun mengiyakan perkataan sang dukun demi kesempurnaan ibuku. Setelah itu, aku pun langsung bergegas pulang ke rumah dan memanggil 4 teman kecilku. Aku membutuhkan bantuan mereka untuk membuat perencanaan yang telah aku dapat dari sang dukun. Rupanya, 4 temanku tidak keberatan karena rentenir tersebut cukup meresahkan penduduk di kampungku. Tepat pukul 12 malam, aku membongkar kuburan ibuku bersama 4 temanku. Dan tak lama kemudian, aku melihat pocongan ibuku berubah menjadi sebuah kedebong pisang. Tetapi di mata 4 temanku, pocongan itu masih berbentuk pocongan ibuku. Kulakukan semuanya sesuai perintah sang dukun. Dan aku tanamkan sebuah keris di samping pocongannya menggunakan mulutku. Setelah itu ku kembalikan tanah kuburannya seperti sedia kala. Lalu aku kembali ke rumah bersama 4 temanku. Dan setelah bersih-bersih, aku pun pergi tidur. Keesokan harinya, berkumandang dari suara balai desa bahwa rentenir itu meninggal dunia terkena serangan jantung. Aku yang mendengar pemberitahuan itu langsung buru-buru mandi dan ingin menyaksikan jenazah rentenir tersebut. Dan benar saja, kulihat dadanya tertusuk keris yang kutaruh di kuburan ibuku. Dan wajah rentenir itu seolah melotot dan jarinya menunjuk ke arahku. Namun di mata semua orang, rentenir itu meninggal seperti biasa, tanpa ada darah, dengan mata yang terpejam layaknya orang mati seperti biasa. Namun di mataku, dia meninggal dengan amarah yang memuncak, seolah ia akan balas dendam kepadaku. Demikian kisah ini masih saya simpan rapat dari keluargaku. Dan hanya 4 temanku yang tahu, karena mereka membantu membongkar kuburan ibuku. Setelah semua kejadian itu, tiada pernah ketenangan di hidupku. Hingga cerita ini aku kisahkan. Masih terus terngiang suara ringki kuda setiap malam di telingaku. Terkadang aku juga melihat sosok rentenir dengan tangan terus menunjuk padaku. Aku hampir gila, terus-terusan dikejar oleh bayangan semua itu. Dan kini aku menetap tinggal di sebuah pesantren yang dipimpin oleh seorang kiai. Di pesantren ini aku akan dirukiah oleh kiai itu dan menghindarkan aku dari dendam rentenir itu yang memang arwahnya menuntut balas. Karena di dalam tubuh rentenir itu ada jin yang bersemayam. Hanya satu pesanku, bahwa dendam tidaklah membawa ketenangan di dalam hidup. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video kami tentang tumbal pesugihan selanjutnya. Wassalam.